jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu-ilmu yang lain-lain. Seperti biasa, kita mulakan surah Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah ta'ala yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Seri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid Warisan ADK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita sambung. Mari kita sambung pembacaan kitab Hidayatus Salikin bagi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang Jawi muka surat 116, yang Rumi muka surat 117. Belah satu ni je lah. Baik, dan kata Imam Al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala, wa'imadus salatil khusyu'u wa hudurul qalbi ma'al kira'ati wa zikri bil fahmi. Artinya, bermula tiang sembahyang itu iaitu khusyuk. Khusyuk ni apa? Iaitu tetap anggota. Khusyuk tu dengan anggota. Maknanya kalau satu orang anggotanya tidak ada tumakninah, contoh dia tak khusyuk. Khusyuk ni dengan anggota, kata ulama tasawuf, kata Imam Al-Ghazali. Dan hadir hati kepada Allah Ta'ala serta membaca Quran dan zikir dengan faham maknanya, yang kemudian barulah hadir hati itu, makna hadir hati itu mengingatlah kepada Allah Ta'ala serta membaca Quran dan zikir dengan faham maknanya. Jadi kalau tak faham maknanya, baca sahaja tak termasuk khusyuk. Dan kata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, kullu solatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Artinya, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala di dalamnya, tak mengingat Allah, ingat lain, maka iaitu terlebih sukar membawa kepada siksa. Dekat sini segera, dia punya huruf ga dia tu tak ada titik. Sukar tu susah. Segera, iaitu terlebih segera membawa kepada seksa. Yang jawinya ni titiknya tak ada, itu sebab penting juga yang Rumi ni, ada perkataan-perkataan yang tertinggal titik, tertinggal huruf, jadi kita boleh semak. Terlebih segera membawa kepada seksa. Semayang tapi tak hadir hati, rugilah, rugi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli as-salata fala yuktabu lahu minha sudsuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Artinya lebih kurang bahawasanya seorang hamba bersungguh-sungguh berbuat sembahyang. Ejaan itu
Gah tak ada. Dia memang tak ada rogak, tak ada titiknya. Ha, ha tu patut tak ada titik tu. Bahawasanya seorang hamba bersungguh-sungguh berbuat sembahyang, maka tiada bersungguh-sungguh. Kalau ikut ejaan tu singkat tu singa kafta tu kan, rupanya singa gaha bersungguh-sungguh. Bahawasanya seorang hamba bersungguh-sungguh berbuat sembahyang, maka tiada disuratkan baginya, tiada ditulis baginya daripada pahalanya itu seperti unamas, unamas. Apa dia kata sini? Bahawa seorang hamba bersungguh-sungguh berbuat sembahyang, maka tiada disuratkan baginya daripada pahalanya itu seperenam. Unamas tu seperenam. Dan tiada sepersepuluh. Satu perenam tidak. Satu per sepuluh pun tidak. Kenapa? Sebab tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala, dan hanya sesungguhnya disuratkan, dituliskan bagi hamba itu daripada pahala sembahyang barang yang hadir pada akalnya daripada sembahyang itu, iaitu hadir hatinya serta khusyuk, kerana makna akal dan kolbun itu satu juga. Baik, jadi nak dapat pahala sembahyang tu kenalah hadir hati. Kalau tak, batal tak sembahyang? Tak batal. Sah sembahyang tu sah. Dari segi syariat, dari segi hukum fikih, dari segi ibadat, sah. Cuma dari segi pahala tu. Ini pahala, dosa pahala, hak Allah Ta'ala. Ya, betul. Tapi ilmu tasawuf ini daripada ulama. Ulama ambil daripada Quran hadis juga. Quran hadis tu daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang cipta kita, Allah Ta'ala suruh kita sembahyang. Sembahyang yang mengingati dia. Baik. Faslun, ini suatu fasal fi adabi. Jadi salah satu cara tadi nak khusyuk dalam sembahyang, mengetahui makna bacaan dalam sembahyang. Jadi bukalah kitab-kitab, buku-buku, makna-makna bacaan dalam sembahyang. Baik, faslun fi adabi al-imamati wal-qudwati. Ini suatu fasal pada menyatakan adab imam dan makmum. Sebenarnya jemaah, bermula adab bagi imam dan makmum itu 25 perkara. Banyak tu. Maka yang pertama sayugianya, hendaklah bagi imam itu bahawa meringankan akan sembahyangnya itu. Meringankan macam mana? Ia ini jangan dilambatkan akan perbuatan sembahyang itu. Jangan lama sangat. Lama sangat tu bukanlah bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu bukan, itu bukan apa nama ni, sebab nak tak nak melambatkan. Itu dah tak ikut tajwid. Ini ikut tajwid lah. Ikut tajwid kan. Jangan lebih lah maksudnya. Jangan lebihkan. Kalau tiga sunat bacaan, tiga apa nama ni, baca rukuk sujud tu tiga, jangan lebihkan, kecuali ada sebab lah, macam nak meraihkan makmum yang baru masuk masjid. Itu pada rukuk dan juga tahiyat akhir lah, dua tu perkara. Yang lain jangan dilambatkan lah, jangan dilamakan. Baik, kata Anas radhiyallahu anhu, tapi kalau imam tu baca ikut tajwid betul, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Makmum kata lambat. Itu bukan lambat, itu makmumnya masalah tu. Dia baca subhanallah azim wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi. Dia pun tak tahu apa dia baca. Nak didengar pun tak tahu butiran apa yang dibaca. Jadi kalau imam baca dengan tajwid, itu bukan melambat-lambatkan. Itu memang baguslah tu. Tak adalah setakat ni bacaan rukuk di taranum kan, tak adalah. Kan? Setakat ni saya pun tak jumpa lah. Bacaan rukuk di taranum kan. Subhanallahil azim wa bihamdi. Wah, itu memang melambat-lambatkan lah.
melamakan eh. Setakat ni tak ada. Jadi sabar sikit. Jangan didehem-dehemkan. Awak dehem awak batal semayang. Sebut salah tuan-tuan pasal tak semua tahu kan, tak semua apa dengar perkara ni kan. Kita kena sampaikanlah. Bila tiap minggu dengar kan, mudah-mudahan sampailah maklumat tu. Berdehem tanpa sebab seperti melancarkan bacaan wajib dalam sembahyang, batal sembahyangnya. Kalau untuk melancarkan bacaan wajib, tak batal sembahyang. Contoh bacaan wajib takbiratul ihram satu, Fatihah dua, bacaan tahiyat akhir tiga, selawat selepas tahiyat akhir empat, memberi salam lima. Tak banyak tempat, lima aja. Kata Anas radhiyallahu anhu, ma sallaitu khalfa ahadin akhafa salatan wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ertinya lebih kurang, tiada aku sembahyang di belakang seorang yang terlebih ringan sembahyang dan tiada terlebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringan tak berat sangat, tak lamalah. Dan yang kedua, adab yang kedua, bahawa jangan imam. Ini semua jangan imam, jangan imam, jangan imam. Dengar tu imam, makmum. Ada nanti sampai masa makmum pula. Ini kita bukan nak mungkin-mungkin, ini adab. Jadi imam tahu, makmum pun tahu. Dengan imam je tahu, makmum tak tahu. Ataupun makmum je tahu, imam tak tahu. Baik. Dan yang kedua, bahawa jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada iqamat. Biasa jaranglah imam apa tak betul ihram iqamat belum selesai lagi. Jaranglah. Bukan jarang, tak adalah, sekarang saya pun tak jumpa semua hidup belum jumpa lagi lah. Baru masuk Allahu akbar, Allahu akbar, la baru la ni imam dah Allahu akbar, tak ada sekarang ni, tak ada. Melainkan setelah selesai daripada iqamat dan selesai daripada meratakan saf. Bukan meratakan saf, meluruskan saf. Meluruskan saf tu tumit belakang sama rata lah dengan garisan tu garisan belakang. Tapi kita tak nampak belakang lah. Kena apa nama dia panggil? Jenguk sikit lah, toleh sikit lah. Toleh sikit. Jangan tengok yang depan kaki tak sama panjang. Dia ukur garisan depan, depan ada garisan juga, tapi yang nak diukur tu yang tumit belakang. Baik. Dan adab yang ketiga, bahawa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Adablah. Dan yang keempat, kalau dalam kitab fikih ditambah lagi niat apa nama ni. Jangan niat memberitahu saja, niat zikir dan memberitahu, serta memberitahu. Dan adab yang keempat, bahawa jangan menyaringkan makmum akan suaranya melainkan sekira-kira didengar oleh sendirinya. Ni adab makmum pula, maksud makmum. Ini sembahyang berjemaah, bukan sembahyang seorang-seorang. Jadi jangan menyaringkan suara, yang kuatkan suara melainkan sekira-kira didengar oleh sendirinya, telinga sendiri. Itu ketika waktu sunyi lah, sunyi sepi. Kalau bunyi bising atau bunyi kipas sebagainya, itu kalau nak dengar diri sendiri pun nak kena tinggi suara. Itu dah kira tinggi lah suara tu. Sendiri, kalau boleh sendiri je lah. Kalau boleh orang lain pun tak dengar. Kalau sampai mengganggu orang lain, saya kalau saya tak buat macam ni, telinga saya tak dengar. Tapi masalahnya orang lain terganggu. Kalau macam tu, terpaksa ambil kaul pendapat ulama yang mengatakan tak dengar suara dengan telinga pun sah, hanya kumat kamit pun sah. Itu apa nama ni, dalam mazhab Maliki. Nanti saya bawa lah apa nama ni, kitab fiqh alam mazhab al-arba'ah. Kadang benda tu tak terlintas nak sebut kan. Baik, nanti saya bawa kan, kena tulis lagi bahawa kitab fiqh ala mazhab al-arba yang bab apa nama kurban tu, yang tanya saya tak jawab, nantilah terlepas kurban jawabkan. Yang ada soalan tu kan,
apa mazhab lain tak ada usaha ni. Wah, tanya mazhab lain tu. Ala mazhabin arba'ah. Tentang apa? Mendengar bacaan. Mazhab kita Syafi'i wajib mendengar bacaan sendiri. Bacaan wajib lah. Bacaan wajib. Bacaan wajib apa? Takbiratul ihram, Fatihah. Macam tadi lah, tahiyat, bacaan tahiyat akhir, selawat selepas tahiyat akhir beri salam. Baik. Jadi ini adab. Kalau sampai mengganggu orang lain, mengganggu macam mana mengganggu? Dia dah baca Fatihah dah nak habis, dah ihdinas siratal mustaqim. Kita pun maliki yang kuat contohnya kan. Dia aku tadi sampai mana? Dah kacau. Ataupun dia baru sampai maliki yaumiddin. Kita pun ihdinas maliki yaumiddin. Kita dah sampai siratal tadi. Dia terikut. Dah tertinggal ayat. Terganggulah tu. Terganggu. Dia dah kira dosa pula. Kita nak sembang jemaah nak dapat pahala kan. Menjadi pertikaian juga perkara ni. Jadi penyelesaian dia ilmu lah. Penyelesaian dia ilmu. Ia berpendirian bahawasanya bacaan tu kena sendiri, telinga sendiri kena dengar. Betul. Tapi tu kalau sembahyang sendiri tak ada masalah. Ni sembahyang berjemaah. Ni sembahyang berjemaah ada adab-adabnya pula. Pasal yang berjemaah ni ramai-ramai orang lain pun ada. Kalau baca kuat sekiranya boleh mengganggu orang. Mengganggu tu maksudnya orang lain boleh tersalah baca. Jadi dosa pula. Jadi macam mana? Perlahankan lagi. Tak boleh perlahan sampai ke tahap apa nama kumat kamit sahaja, tak ada suara langsung baru tak mengganggu orang. Saya ada pendapat lain, call pendapat mazhab lain. Baik, dan adab yang kelima, sayugianya bagi imam lagi berniat akan imamnya itu supaya dapat fadilat berjemaah, kelebihan berjemaah. Biasa memang imaman tu kan. Maka jika kalau tiada diniatkannya akan yang demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sembahyang makmum, tetapi tidak dapat baginya pahala berjemaah, dan dapat pahala berjemaah itu bagi makmum juga. Kalau imamnya niat usali fardul isya'i arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala Allahu Akbar, makmum baca usali fardul isya'i arba'a raka'atin ada'an makmuman lillahi ta'ala. Makmum dapat pahala, imam tak dapat pahala berjemaah. Sembahyang sah. Dan adab yang keenam, sunat bagi imam memperlahankan doa iftitah dan ta'awuz. Ta'awuz apa? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Jadi makmum walaupun dah habis baca doa iftitah, imam tak baca lagi Fatihah, sabar, dia tengah baca ta'awuz. Aku dah habis baca iftitah, imam tak baca Fatihah lagi, dia baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia berdehem dah. Tak ada lain lah, memang berdehem je lah. Dia punya modal tu berdehem macam lah. Nak cakap tu imam, takkan nak cakap pula kan, mampau sangat. Batal, memang nampak sangat batal. Dia berdehem. Tapi bukan semua yang berdehem tu ni lah. Ada tempat-tempat kita boleh sangka baik lah. Tapi kalau belum saat membaca Fatihah dia dah berdehem tu, nak sangka baik macam mana. Dan ta'awud, baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Rakaat tu berapa? Setiap rakaat lah, setiap kali sebelum baca Fatihah. Seperti sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya. Kalau sembahyang sendiri sunat perlahan, imam pun sunat baca ta'awuz perlahan. Dan yang ketujuh, sunat bagi imam lagi menyaringkan suaranya, menguatkan suaranya pada membaca Fatihah dan surah pada dua rakaat subuh dan dua rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isyak. Dan demikian lagi sunat akan demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya. Sembahyang sendiri pun sunat lah. Dan adab yang ke-8, sunat bagi imam dan makmum, ini dua-dua, dan orang yang sembahyang sendirinya, sembahyang sendiri sekali, bahawa menyaringkan, menguatkan mereka itu akan amin pada sembahyang yang nyaring. Ada orang amin tu dia tak sebut langsung,
ada imam yang tak sebut, ada makmum yang tak sebut, eh? Ha, dalam kitab tasawuf dia suruh sebut, nyaringkan kuat. Ha, ini sama macam orang bukan apa, bukan Islam, Kristian contohnya. Dia agama dia, kita agama kita. Ha, memang ada 2-3 perkara yang sama. Bab tudung kan, sister dia pakai tudung tutup ni bawah, itu agama dia lah. Kita agama kita memang wajib tutup ni bawah ni, ni. Ha, kan, ini dah bukan muka. Ha, kan aurat kan perempuan seluruh tubuh di depan, bukan mahram, asal kalau muktamad seluruh tubuh. Dan apa alang-alang sebut aurat ni, sebut lagi lah, ulang ganti balik. Ha, kan, aurat wanita Islam di depan orang yang bukan mahram, ajnabi, seluruh tubuh, tak ada kecuali. Itu kalau muktamad. Ha, kecuali mata, tak ada. Mazhab Syafi'i lah. Ha, maknanya kalau yang masih nampak mata tu pun belum dapat kalau muktamad lagi. Memang cadar tutup habis. Tapi tak nampak, yang nipis sikit lah. Ha, memang perempuan di suruh tu mazhab Syafi'i lah kalau muktamad. Kecuali muka dan tapak tangan, itu dah masuk kaul kedua, pendapat yang kedua. Itu dalam kitab Sabil Muhtadin ada, dalam kitab fikir, cuma jarang didedahkan. Dah biasa, kecuali muka, tapak tangan, kecuali muka, tapak tangan. Itu pun, bab muka tu pun tersalah. Tersalah kenapa? Pakai tudung, ni, nampak ni. Ni nampak, ditarik. Tak sempurna. Dia tak sempurna tu, maknanya auratnya terbuka lah. Ha, rugi awak dah pakai tudung, tapi sama macam orang tak pakai tudung. Ha, tak cukup lah tutup ni. Yang bawah tulang dagu ni, dagu ni kan keras ada tulang ni. Lepas dagu tu, tu lembut tu leher. Dah kira leher, dah bukan muka. Ha, macam pencuci muka. Mana ada orang pencuci muka sampai ke sini? Awak pun tahu. Tang pencuci muka tahu pula. Ha, pencuci muka kan muka yang dia cuci tu kan. Mana ada bawah, bawah dagu tu cuci sekali. Itu yang dia iklan, muka je putih, kulit hitam tak baik betul tu kan. Maknanya nak cerita, maknanya nak cerita yang muka kat sini, yang tang pun cuci muka tahu pula, ini muka ni bukan muka, tahu pula. Jadi bab aurat, satu dalam sembahyang lah, dalam telekung itu bahaya. Dalam sembahyang kalau tak tahu ini aurat, telekung tu biasa ada lidah dia, lidah dia tu penyelamatnya tu. Tudung jarang ada lidahnya. Kan tudung yang, tudung yang petak tu lipat jadi tiga segi, mana ada lidah ni, tak ada. Telekung ada. Kalau tudung sarung mungkin ada tudung sarung. Kan, jadi kita sebagai lelaki pun kena tahu juga kan, jemaah yang dengar dia kan. Tapi kalau mic ni dengar di luar masjid, bolehlah perempuan-perempuan yang dengar ambil perhatian, selepas tulang dagu tu leher dah bukan muka, wajib tutup. Memang nampak macam sister Kristian tu kan, tapi itu agama dia lah. Kita agama kita memang ada dua-dua banyak perkara yang sama. Macam tasbih, agama Buddha ada tasbih lagi besar. Kan, kita punya tasbih yang kecil. Jarang tasbih 100, biasa 3-3 dia dah sekarang. Tak tahu kenapa, berat sangat dekatnya, panjang sangat. Susah ada, ada. Bukan tak ada, ada. Kan, tapi orang sekarang pakai digital sah, boleh juga. Tapi suami muda tak ada pakai digital lah. Tak boleh digital. Tak boleh digital. Tak boleh digital. Budak digital ada. Nampak muda pakai digital. Kan? Dia masih tradisional. Itu pun ada juga golongan yang mengatakan bida'ah. Apa nama tasbih? Satu dikata menyerupai orang Islam. Yang kedua, bida'ah. Rasulullah tak pernah buat. Ya, Rasulullah tak pernah pakai tasbih. Rasulullah tak pernah pakai tasbih. Tapi Rasulullah halang tak sahabat pakai tasbih? Tak. Siapa sahabat pakai tasbih? Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa panjang tasbih dia? Tiga-tiga. Ada tiga. Satu? Belum cukup. 1,000. Macam mana tasbih dia? Tali disimpul, tali simpul, tali tak ada bijinya, tak ada. Tali tu disimpul, simpul, 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 1,000 simpul dia. Bawa macam mana tu? Tapi dia tali je kan, kalau benang tu, bawa sahab tu kan. Wah, keluar-keluar tersangkut.
Ha, bukan senang tu. Keluar-keluar kan alamat sangkut pula. Nak teliti orang ni. Ha, baik, jadi patah balik sini. Apa tadi? Oh, panjang pula cerita ni. Amin eh. Jadi amin kuat. Baca amin. Imam baca pelak yang pun kuat. Makmum pun baca kuat. Semayang sendiri pun baca kuat. Panjang amin lah, kita dah bahaskan yang lepas. Tak payah ulang lah kan. Yang masyhur, masyhur ni yang popular. Popular ni apa? Yang viral. Viral kan? Di kalangan ulama. Tak tahu pun, tak tahu pun. Ni bukan viral di kalangan media sosial. Viral di kalangan para ulama. Amin. Tu 6, min tu 6. Harokat. Sekarang banyak tempat masjid surau A-nya dipendekkan dengan alasan tajwid. A tu 2 je, min tu yang 6. Tapi kadang-kadang boleh sampai ke tahap nak jadikan 2 punya pasal. Nak orang kata ini budaya A ni panjang, budaya tajwid ni sebenarnya 2 je. Dia punya nak nyuruh orang pendek jadi 2 A-nya tu, sampai ke tahap A-nya boleh jadi 1 harokat. Ini banyak kali saya, ni bukan rekaan, memang dengar sendiri dengan telinga. Bisa semayang je, habis dia walaupun imamnya amin. Bukan 2 lagi dah, 1. Punya nak suruh orang sebut A tu 2. Kan biasa kan orang warga-warga emas lah, amin, kawasan kampung. Kan. Ini kita tak nak ni adat. Kita tajwid. Betul, baguslah. Tapi pada bab amin, A-nya tu 6. Habis salah ke sebut 2? Tak salah. Tapi awak mengatakan yang sebut 6 tu salah, itu yang salah. Yang sebut A tu 6 harakat, ada dalilnya. Cuma dia tahu dengan tak tahu je lah. Bila tak tahu, entah. Orang tua dulu sebut macam tu, entah. Orang kampung dulu macam tu. Itu tak berdalil lah. Tak tahu dalilnya, tak belajar. Bukan tak ada dalil. Dalilnya lagi tak Sabilul Muhtadin. Jadi tak salah kalau nak sebut amin tu 2 harakat A-nya ataupun 6 harakat. Tetapi yang paling masyhur di kalangan ulama fikih, A-nya 6 harakat. Itu dalam kitab Sabil Muhtadin. Kitab Sabil Muhtadin ambilannya daripada Tuhfah Nihayah, kitab Arab sosok. Bukan rekaan-rekaan. Kitab-kitab ni daripada Quran Hadis jugalah. Dan disuruh nyaring, bukan perlahan. Ada tempat-tempat surau atau masjid, dia perlahan je. Tak sebutlah senang cerita. Walau tolin senyap ni, tak sebut. Ada. Baik, jadi bab amin ni sebenarnya tak ada masalah. Cuma yang jadi masalah bila tak ada ilmu lah. Ataupun kurang ilmu. Tak boleh lah kata tak ada ilmu. Tak ada ilmu tu tak ada langsung kan. Kurang. Bab itu dia kurang. Jadi kita viralkan balik lah. Viralkan balik. Sebarkan balik. Supaya dapat pencerahan. Dan disuruh nyaringkan, kuatkan sebut amin. Dan adab yang ke-9, sunat dipersertakan amin makmum itu dengan amin imamnya. Masih bab amin lagi. 2 kali bab amin ni sebut. Jangan terdahulu dan terkemudian. Kalau dah imamnya amin, bila masa makmumnya sama A dia tu? Tak sempat. Makmumnya dah tunggu kan, dah sedia tarik nafas. Amin, tak sempat. Nak sama-sama A dengan imamnya, tak sempat. Kalau 6 tu kan sempat sikit lah, terlambat sikit. Sempat lah amin tu kan. Tak kelangkabut lah. Macam buruk no punya kelangkabut. Amin. Macam tak nak tolong makmum langsung. Makmum ni nak dapat sama-sama amin dengan imam tu ada pahalanya. Tolonglah sikit. Bukan suruh tolong bagi duit. Tolong sama-sama amin tu panjang sikit. Tapi jangan panjang sangat sampai 10 harakat, tak ada. Sampai habis nafas ke A je. Tak masuk-masuk min je. Jangan pula panjang sangat. 6 je, 6 juga. Amin.
Ha, gitu lah. Sederhana lah. Ha. Jangan terdahulu dan terkemudian. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabit dengan hadis, "Idza ammana al-imamu fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'mina al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Artinya lebih kurang, apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucap amin. Maka bahawasanya barang siapa muafakat sama serentak aminnya itu akan amin malaikat, nescaya diampun baginya akan yang terdahulu daripada dosanya dan yang terkemudian. Ini pahalanya. Makmum yang sama aminnya dengan imam, sama aminnya dengan malaikat. Dosanya diampunkan, dosa kecil, dosa besar wajib bertaubat. Ini caranya. Memang dari segi tajuk itu dua, tapi nak apa mengamalkan hadis ini, lalu ulama fikih masyhurkan jadi 6-6 6-6. Baik, dan adab yang ke-10, sunat bagi imam diam sedikit kemudian daripada membaca Fatihah supaya dapat bernafas. Dapat bernafas, kalau tak bernafas ya. Dan sunat bagi makmum pada tempat diam imam itu membaca Fatihah pada sembahyang yang nyaring. Yang ini dapat buat, alhamdulillah lah. Kalau tak dapat buat macam mana kadang-kadang itulah, memang imam dan makmum lah dua-dua kena. Kalau imam saja tahu kan, lepas Fatihah tu imam sunat diam selama bacaan Fatihah. Maknanya biar makmum tu dapat baca Fatihah dengan tenang. Kalau tidak, imam terus baca surah, makmumnya tu bercelagu baca Fatihah tu dengan bacaan imam. Imam baca kuat surah, kan? Makmum baca perlahan. Jadi itu makmum yang faham. Makmum yang tak faham, imam ni kenapa tertidur, kenapa tak baca surah lagi ni? Dengem lagi. Ini itu tak cukup seorang berdehem tu. Dua tiga orang yang kat imam tak dengar aku berdehem ni. Yang lain pula berdehem kan. Jadi memang apa nama ni, tak banyak tempat masjid atau surau yang mengamalkan lepas Fatihah imamnya berhenti sekadar Fatihah makmum. Maknanya lepas waladhalin amin, senyap, imam senyap, sekira-kira makmum baca Fatihah. Maknanya boleh tak makmum apa imam baca sekali Fatihah? Boleh juga. Sunat sama ada yang pertama apa nama, diamlah. Tapi kalau nak dianggarkan Fatihah tu banyak, sama ada dibayangkan ataupun dibaca perlahanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan Fatihah satu. Kalau tak sampai amin pun waladhalin, dah bacalah bismillahirrahmanirrahim, baca surah. Dah lepas Fatihah, apa imam lepas Fatihah diam sekadar Fatihah, makmum baca surah, apa baca pula surah Yasin contoh. Mengamuk makmum. Jadi kalau apa nama ni, imam ni tadi diam selepas bacaan Fatihah imam, memberi ruang pada makmum baca Fatihah. Kalau imam tadi nak baca surah pendek pun tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu tak cukup pendek. Dia satu nafaskan surah tu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Senafas kau daripada bismillah disambung ni. Tak ada masalah. Imam memang pun dah habis baca Fatihah. Ini tidak. Lepas Fatihah imam, dahlah imam tak tunggu makmum tu baca Fatihah, dia terus baca surah. Surahnya pula pendek. Makmumnya dah nak dapatkan pahala kan berjemaah. Lepas amin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca ta'awudz ni. Tengah-tengah baca ta'awudz, imamnya dah baca surah bismillahirrahmanirrahim.
Inna ha? Inna, okey, inna okey lagi. Ni inna anzalna ke inna atoina? Inna atoina Allah. Macam mana tadi? Yang baca al-had, yang baca a'udzubillah tu alamak, tu dia baca a'udzubillah. Baru nak baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin sampai arrahmanirrahim, imamnya dah habis baca surah. Macam mana tu? Tak ada masalah sebenarnya, tapi kau gabut lah jadinya. Tak ada masalah sebenarnya, nak makmum teruskan baca Fatihah sampai dia last, sampai imamnya sujud kali pertama. Siapa tak boleh tinggal daripada imam tiga rukun panjang. Tiga rukun panjang iaitu rukuk, satu i'tidal, tak kira i'tidal rukun pendek, sujud, sujud, sujud rukun panjang. Maksud rukun panjang rukun pendek apa? Bacaan rukuk boleh dipanjangkan sampai 11. Bacaan apa, sujud boleh dipanjangkan sampai 11. I'tidal dia sampai yang panjang pun milas sama waktu milas apa kan? Dia tak, tak boleh dipanjangkan sekadar Al-Fatihah. I'tidal tak boleh. Rukuk kalau tak baca pun rukuk je berjam-jam boleh. Tak batal sebenarnya. Selagi ada dalam waktulah. Jadi apa nama, rukuk rukun panjang pertama, sujud yang pertama tu adalah rukun panjang yang kedua. Jadi bila apa, duduk antara dua sujud tu selamat lagi. Duduk antara dua sujud imam tu, pasal apa? Duduk antara dua sujud rukun pendek. Sebelum imam sujud yang kedua, itu dah rukun panjang tu. Sebelum imam sujud yang kedua, makmum mesti dah mesti rukuk. Sekurang-kurangnya serentak. Imam nak sujud yang kedua, makmum yang tadi baca Fatihah baru apa nama ni, imamnya baca pelan apa surah pendek, dia baru baca Fatihah tak habis lagi, dia rukuk serentak, sah sembahyang ni. Pasal apa? Dia tak tertinggal sampai tiga rukun panjang. Dia masih tertinggal dua rukun panjang. Itu cara pertama. Yang kedua itu kalau dia dapat selesaikan Fatihah dia lah. Kena pula imamnya baca bacaan rukuk sekali. Subhanarabbil azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Wah, terkejar-kejar makmumnya. Sujud pun bacaan sujud sekali. Subhanarabbil a'la wa bihamdi. Kau kencit makmumnya. Andai kata sempat habiskan, teruskanlah tadi macam tadi. Atau yang kedua tak sempat habiskan, maka apa nama ni, makmum ni tadi berhenti baca Fatihah tu tadi. Contoh tadi imamnya dah duduk antara dua sujud, maknanya dia nak sujud dah ni. Imam tak, makmum tak habis lagi baca Fatihah, maka dia boleh berhentikan baca Fatihah, dia sujud bersama dengan imam tadi. Sujud terus ikut. Nanti di akhir apa nama ni, apa nama ni, lepas imam beri salam, dia kena tambah satu rakaat lah, ganti rakaat tersebut. Itu agak payah sikit lah. Tapi kalau ada ilmu tak ada masalah. Dia boleh sembahyang imam yang baca panjang, dia boleh sembahyang imam yang baca pendek, dia boleh sembahyang dengan imam yang berhenti selepas Fatihah. Imam tu imam berhenti bagi ruang bacaan Fatihah makmum, dia boleh sembahyang menjadi makmum kepada imam yang tak berhenti lepas Fatihah tu baca surah. Tak ada masalah. Ada ilmu tak ada masalah. Tu orang kata you je betul lah, pasal dia ada ilmu. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang harimau mengaum, tak ada masalah. Tak ada ilmu, masuk kandang kambing mengaum, kena tanduk dengan kambing. Masuk kandang harimau mengembik, kena makan dengan tekam dengan harimau. Contoh macam itulah. Jadi bila ada ilmu dapat sesuaikan dirilah. Baik, sambung yang pula bahasanya. Jadi amin tu penting, dua kali disebut. Dan adab yang ke-10, sunat bagi imam diam sedikit kemudian berbuat ini dah dapat nafas. Dan adab yang ke-11, tiada sunat bagi makmum membaca surah pada sembahyang yang nyaring, melainkan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imam, maka pada ketika itu sunat baginya membaca surah. Tak sunat, asalnya tak sunat baca surah lah makmum pada sembahyang nyaring, iaitu subuh, maghrib, isyak.
Kalau sembahyang zuhur dan asar, sunat bacalah. Dan adab yang ke-12, sunat bagi imam bahawa jangan melebih akan tasbih rukuk daripada 3 kali. Jangan lebihkan. Kecuali yang tadi itu, yang apa nama ni, menolong makmum masbuk tu, tapi itu pun jangan panjang-panjang, maksimum 11 lah. 11 tu banyak sangat, 7 makmum lain dah keras tulang tu kan. 7 kali baca, bukan 7 lah, 5 kali baca pun dah lain macam makmum yang lain tu kan. 5 cukup lah, 5. Jadi yang makmum yang baru masuk tu pandai-pandai lah, cepat-cepat lah sikit kan, yang melenggang-lenggang boleh jalan kan. Baik. Jadi jangan melebihkan tasbih daripada rukuk daripada 3 kali. Dan adab yang ke-13, sunat bagi imam jangan melebih tasyahud awal kemudian daripada katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan lama-lama lah, dah habis tu terus bangun. Dan adab yang ke-14, hendaklah disimpankan pada 2 rakaat yang akhir atas membaca Fatihah juga. Hendaklah disimpankan pada 2 rakaat yang akhir atas membaca Fatihah juga. Ni 2 rakaat yang akhir biasanya baca Fatihah sahajalah, surah tak payah. Ni apa nama ni, sembahyang yang 4 rakaat, yang apa nama, kalau maghrib rakaat yang ke-3 kan. Dan adab yang ke-15, bahawa jangan melanjutkan imam akan sembahyangnya jika tiada redha makmum atas yang demikian itu. Jangan dipanjangkan. Dan adab yang ke-16, macam mana tahu makmum redha ke tidak? Kena tanya. Kena tanya. Kita mana tahu hati dia kan? Tak apalah, makmum okey ni. Dah tahu hati dia. Kena tanya, ni saya nak panjangkan sikit ni sembahyang isyak ni nanti. Boleh tak? Siapa kata tak boleh angkat tangan? Ramai sangat kan ada seorang. Siapa angkat tangan? Tak apalah, ada seorang angkat tangan pun dia tak boleh panjangkan kan. Semua tak angkat tangan Ustaz, tapi dia malu angkat tangan. Baik. Jadi pada-pada kan. Dan adab yang ke-16, sunat bagi imam bahawa jangan melebih ia pada doa yang di dalam tasyahud akhir atas kurang-kurang daripada tasyahud dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melebih daripada doa yang di dalam tasyahud akhir atas kurang-kurang daripada tasyahud dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh, jangan bacalah. Jangan lebihkan. Maksudnya lepas tasyahud akhir itu ada bacaan doa. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant Allahumma inni a'udzubika minal dukubla Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sunat bagi imam tak baca yang itulah. Lepas tasyahud akhir selawat sampai selawat Ibrahim tu fil alamin innaka hamidum majid, beri salam. Sebab makmum kan semuanya baca, dan makmum macam-macam lah ada urusan. Baik, jadi cukup belakang dan ni dah masuk isyak sampai adab yang ke-16. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.